itu Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kali ini, pada video saya kali ini, saya nak share sikit tentang macam mana kita nak rasa tenang dalam diri kita, macam mana kita nak rasa tenang dalam diri kita, dalam kebutuhan ataupun dalam kita, kalau kata kita dalam kesakitan ataupun kebutuhan ataupun dalam kecewaan. Saya merujuk daripada buku yang saya baca, dan buku ini mempunyai satu sejarah bagi hidup saya, kerana buku ini menemani saya sewaktu saya di dalam ward di hospital, dan saya ingin kongsikan sedikit pada petang ini untuk para penonton. Dan kalau kata berminat, jangan lupa klik subscribe video saya dan juga share ke selama yang mungkin, supaya sedikit ilmu ini dapat manfaat kepada penonton-penonton yang lain. Subscribe video saya dan juga like dan share video saya ini jika ini bermanfaat pada orang lain. Saya kongsi daripada buku yang ditulis oleh oleh Ustaz Muhammad Hasnin Abu Bakar. Okey, Ustaz Muhammad Hasnin Abu Bakar, terima kasih banyak Ustaz, sebab buku Ustaz telah menjadi teman kepada saya dalam buat hospital. Dan mungkin Ustaz Hasnin juga akan menonton video saya ini, kerana saya tidak masih dia berpeluang untuk jumpa Ustaz, walaupun saya telah berjanji dengan wakil itu Ustaz untuk bertemu dengan saya. Dan hari ini saya berkongsi sikit dalam surat 10. Ustaz ada mengatakan, kenalilah sakit, okey, hadapilah dengan positif. Okey, bagi yang sakit di sana, hadapilah dengan positif. Pertama, Ustaz tulis di sini, sakit itu adalah zikrullah. Okey, kita yang sakit akan lebih mengingati Allah berbanding masa sihatnya. Ini pada perkara betul. Bila kita sakit, kita akan lebih mengingat Allah. Sebab tu sakit ini satu nikmat. Okey, yang kedua, sakit itu istighfar. Okey, istighfar. Sakit itu mengingatkan dosa-dosa yang lampau, atau lidah terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon maghfirah daripada Allah. Maksudnya, bila kita sakit, lidah kita lebih ringan untuk kita melafazkan istighfar untuk memohon keampunan. Okay. Yang ketiga, sakit itu tauhid. Okay, sakit itu tauhid. Bukankah semasa sakit, diri ini mengharapkan Allah sepenuhnya dan jiwa ini bulat-bulat kepada pertolongannya. Maksudnya, waktu kita sakit, tauhid kita amat-amat kuat. Selama ni tauhid kita ada, tapi tauhid kita agak longgar sikit. Tapi bila kita sakit, tauhid kita memang kuat, sebab kita akan serah diri kita pada Allah. Dan ini pengalaman saya sendiri. Dan yang keempat, Ustaz Azni mengatakan di sini, sakit itu muhasabah. Okay? Kita yang sakit mempunyai kesempatan yang selesa untuk muhasabah diri, juga juga bekalan sebelum bertemu Allah. Kita muhasabah diri kita, yang selama ni kita marah orang, kita pemarah, kita pendendam, sifat mazmumah banyak. So kita cuba buang sikit-sikit. Memang sampai hari ni pun saya belum berubah 100%, tetapi sebab kerana sakit yang Allah beri ni, saya berusaha untuk berubah. Beda, saya makin hanyut dengan sikap-sikap yang dulu. So yang kelima dalam buku ini mengatakan, sakit itu jihad. Okey, jihad ni banyak, bukannya pergi perang je. Sakit pun jihad. Okey, kenapa? Kita yang sakit disyariatkan untuk berikhtiar. Okey, untuk berikhtiar. Okey, berusaha untuk kesembuhan, syifa daripada Allah, syifa daripada-Nya. Dan usaha ini memerlukan jihad harta, jihad tenaga, semuanya dikira pengorbanan ibadah kepada Allah. Contoh, waktu saya tengah sakit, jihad yang saya lakukan adalah mencari perawat, mencari ustaz-ustaz, mencari doktor, doktor muda, walaupun doktor itu bukan selain Cina, India, saya pergi. Okey, saya pergi ke sahabat Cina saya membawa saya pergi ke TCM, mana traditional Chinese medicine. Maksudnya, kita pergi ke apa saja cara selagi ianya tidak melanggar syariat. Okey, kita berusaha, kita berikhtiar. Selagi kita berikhtiar, ianya jihad dan kita mendapat pahala jihad. Okey, yang keenam, sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita diperiksa dengan teliti oleh doktor, lalu tahulah kita pilihan penawar untuk menyembuhkannya? Ini adalah betul. Sepanjang saya sakit, apabila setiap bulan saya bertemu doktor pakar yang mengambil saya belajar banyak ilmu daripada doktor. Itu paling best. Maknanya hari ini saya sedikit banyak saya belajar daripada sakit saya ni, dan saya boleh bantu orang pula sakit dekat mana. Kalau sakit otot ke, saya boleh bantu. Ilmu ni saya dapat apabila saya sakit. Kalau saya sihat, saya tidak akan dapat ilmu ni. Okey, yang ketujuh, dalam buku ini mengatakan, sakit itu nasihat. Okey, kita yang sakit pasti mengingatkan pula orang yang sihat untuk jaga diri. Okey, so dalam Facebook saya selalu ingat kawan-kawan supaya jaga diri, jangan sakit. Okey, yang sihat pula sentiasa berusaha menghiburkan saudaranya yang sakit agar terus bersabar dan bersangka baik dengan Allah. Allah cinta dan kasih akan mereka berdua. Ya, maknanya kawan-kawan yang sihat selalu bagi semangat kepada saya untuk saya pulih. Maknanya sakit itu nasihat. Dan yang kelapan, buku ini mengatakan sakit itu silaturahim. Sakit adalah asbab
Okey, menjadi asbab ibadah ziarah yang tak pernah berjumpa sepupu saya yang jauh daripada Johor apa semua datang bertemu saya. Sahabat saya Cina datang, sahabat tempat kerja lama tak datang pun datang ke rumah. Okey. Alright, maknanya ia menyembuhkan silaturahim. Dan bila berjumpa, dia akan bersenyum. Takkanlah pergi jumpa orang sakit dengan muka yang masam. Okey, yang kesembilan, sakit itu penggugur dosa. Pesakit yang sabar, okey, berusaha dalam berubat, kemudian bertawakal kepada Allah, menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya. Maknanya sakit ini adalah satu-satu jalan Allah menjadikannya untuk kita gugur, untuk digugurkan dosa-dosa kita sebagai seorang yang sakit. Maksudnya kita dosa-dosa kita akan gugur bila kita sabar dan kita bertawakal kepada Allah. Yang ke-10, sakit itu mustajab doa. Okey, sesungguhnya doa orang yang sedang sakit adalah mustajab. Maka saat kita menziarahi pesakit, di samping kita mendoakan orang yang sakit tu, maka mintalah dia doakan dia pula. Sama juga saya, ada anak murid silat saya, Amirul waktu tu, dia masukkan dia setafis, seorang tafis di Kelangkau, orang Selangor, tak silap saya, datang jumpa saya, ayahnya minta saya doakan. Maknanya di hospital waktu tu, saya tengah sakit, minta saya doakan. Kenapa? Ayahnya faham, sakit orang, doa orang yang sakit itu mustajab. Maknanya saya pun terpegang kepala, saya pun doakan dia. Di samping tu, saya minta dia doakan saya pula. Sebab dia budak kecil, doa dia pun mustajab. Okey, yang ke-11, sakit itu menyulitkan syaitan. Pesakit tak mampu. Okey, kenapa? Pesakit tak mampu dan tak mahu melakukan maksiat. Dosa yang lalu disesali dan mohon keampunan. Maksudnya syaitan susah nak masuk ke badan orang yang sakit. Kenapa? Orang sakit ni dia tak mampu nak lakukan maksiat, dia tak boleh mengumpat, dia tak boleh nak buat jahat dah, sebab dia sakit. Okey. Alright. Okey, yang ke-12. Sakit itu membuat sedikit tertawa tapi banyak menangis. Okey, selama ni selalu kita gelak-gelak-gelak ketawa, tapi kali ini dia banyak kita menangis. Menangis kenapa? Kerana kita insaf, dan perkara ini amat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para makhluk langit. Apabila kita menangis, kita muhasabah diri, perkara ini amat disukai oleh Rasulullah dan juga makhluk-makhluk di langit. Okey, yang ke-13, sakit meningkatkan kualiti ibadah. Okey, rukuk, sujud, lebih khusyuk, zikir, tasbih, istighfar lebih banyak, kita lebih banyak bermunajat. Kini dengan penghayatan bermunajat dengan penghayatan seorang hamba al-faqir ila rabbihi. Maksudnya kita ibadah kita ni lebih kualiti. Sebelum ni kita sembahyang laju-laju sebab kita sihat kan? Sembahyang laju sebab kenapa? Sibuk kerja, sibuk takut dengan bos, sibuk takut tak naik pangkat, sibuk tak naik gaji. So kita sembahyang dengan laju-laju, kita tak jaga ibadah kita. Tapi bila kita sakit, kita tak boleh kerja ke apa, kita akan solat perlahan-lahan, kita banyak berzikir, kita akan mengingat Allah. So sakit itu ada meningkatkan kualiti ibadah. Okey, yang ke-14, sakit itu memperbaiki akhlak. Okey, kesombongan terhakis. Okey, mana kita sombong, saya pun masih sombong sekarang ni, tapi insyaAllah saya akan cuba hakiskan sedikit-sedikit. Tamak haloba, sebelum ni saya pun saya letak diri saya tak letak diri orang, saya kejar pangkat, saya tamak. Okey, apa peribadi saya marah orang, saya panas baran. Okey, so lepas saya mengalami sakit, semua ini tak hanya pun hilang, tetapi Allah hakiskan sedikit demi sedikit, dan ia adalah bukti sakit juga memperbaiki akhlak. Okey, dan akhirnya sakit, tuan-tuan dan puan, sakit akan mengingatkan kita kepada al-yakin, ya Allah, al-yakin, iaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang yang terakhir daripada ustaz susunan ustaz Asnil ni, sakit mengingatkan kita kepada al-yakin. Okey, al-yakin iaitu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti jadi, tidak boleh tidak jadi. Okey, itu saja yang saya dapat kongsikan. Okey, saya kongsikan kat sini. Okey, para pesakit, kita perlu banyak bersabar. Saya ulas sikit daripada apa yang daripada muka surat 10 ni lah kan. Muka surat 10 ni daripada ustaz. Okey, boleh dapatkan buku tulisan. Cuma saya cuba hubungi ustaz sendiri lagi sekali untuk mungkin boleh berikan ibu untuk diberi percuma kepada boleh diinfakkan kepada orang yang sakit di hospital, saudara mara kita ke, ataupun kita yang sihat untuk kita amalkan. It's a good book. Saya akan cuba hubungi Ustaz Asni lagi sekali untuk saya berusaha berjumpa dengan beliau, dan beliau sepatutnya balik daripada Mekah untuk bertemu saya pada tahun lalu, tapi tidak ada rezeki lagi. Ok, dan saya bersyukur dapat kongsi 15 perkara daripada muka surat 10 tulisan susunan Ustaz Muhammad Hasnil Abu Bakar. Ok, apa khabar waris dan pesakit. Itu saya daripada saya. Jika kita sakit, banyakkan istighfar. Mungkin video ini bermanfaat. Kalau betul-betul bermanfaat,
please subscribe video saya dan saya akan kongsi lagi video kita banyak pencetus inspirasi yang kita down untuk terbangkit semula bila kita sakit. Dan jangan lupa share dan like, mungkin ilmu ni manfaat kepada orang lain. Share dan like sebab apa yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masih Syiruk, saya pengasas dari Syiruk Academy. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.